Okey, baik, jom kita nak kongsikan ini ruang terbaik untuk anda semua penjawat awam, sebab sebelum ni kalau kita kata mengenai perniagaan ni kan, mesti penjawat awam kata saya kerja tak sempat nak buat perniagaan, itu satu. Tak ada masa. Tak ada masa, kan? Mungkin dari sudut pinjamannya pun agak susah. Dan betul, ini antara ruang terbaik untuk anda dengar dan juga ambil perhatian, kerana mana tahu mungkin anda boleh memiliki perniagaan sendiri tanpa anda meletak jawatan sebagai tugas hakiki. Anda boleh bertugas sebagai tugas hakiki dan juga boleh melaksanakan perniagaan secara sampingan. Kita nak kongsikan info semasa mengenai peluang perniagaan penjawat awam. Kita ada dua tetamu pada pagi ini. Kita ada Timbalan Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Haji Murtado Bahri. Assalamualaikum, Haji. Assalamualaikum. Dan juga kita ada Pengerusi Koperasi Perniagaan Guru-Guru Muar Berhad, Encik Abdul Fazil Hussein. Terima kasih kerana bersama kami. Ini memang satu orang kata satu buat bicara ataupun segmen yang antara yang tenangkan juga oleh guru-guru kita, kan? Bagaimana nak memulakan asasnya sebelum mencuburi bidang dalam usahawan ni, kan? Kita mungkin Cik Abdul Fazil boleh mulakan dengan idea kepada penjawat awam pun boleh berniaga ni, macam mana? Terima kasih. Begini, kalau kita tengok, biasanya koperasi kami ni ialah koperasi kredit. Okay. Koperasi yang memberi pinjaman kepada anggota, kepada cikgu. Dan koperasi kami ni dah keanggotaannya terbuka kepada semua kakitangan awam. Jadi saya nampak apabila anggota kita pinjam duit, pinjam duit, kadang-kadang dipinjam duit hanya sekadar kan untuk menggunakan untuk benda-benda yang mungkin kurang berfaedah. Tetapi kita memberi satu saranan. Pinjam duit untuk menjana pendapatan. Hasil daripada itu juga, dengan langsung dia boleh mendapat pendapatan tambahan. Kemudian, dia juga boleh membantu diri dia sendiri dan keluarga dia sendiri lah. Jadi ini dah dilaksana ke? Dah dilaksanakan. Oh. Apa yang menariknya program ini yang saya buat, ada anggota saya yang pinjam menggunakan pinjaman peribadi. Okay. Kami menggunakan pinjaman peribadi. Dia kata cara, awak pinjam peribadi, awak buat perniagaan ini dan dalam masa yang terdekat awak boleh mendapat pendapatannya. Contohnya, dia pinjam RM4,500. Dalam masa tempoh 1 bulan, dia dah boleh menjana pendapatan RM2,000. Gaji belum potong lagi oleh pihak angkasa, tetapi dia dah menjana pendapatan. Dengan itu, dia dah mengumpulkan pendapatan tambahan dia lah. Contohnya jenis-jenis perniagaan yang mereka nak buat itu terserah pada mereka lah. Terserah, tetapi kita channelkan perniagaan yang berpotensi lah. Jangan perniagaan yang tidak ada buat prospek. Jadi lanjutan daripada itu, kami ada jumpa satu syarikat yang bersama berkolaborasi dengan koperasi, iaitu perniagaan berasaskan makanan franchise lah, TikTok. Jadi perniagaan ayam. Jadi itu sesuai untuk generasi Y. Jadi dengan sesuainya siwa itu, kita buat peluang untuk kita menyaga dengan perniagaan inilah. Baik, Haji, pihak angkasa juga menyediakan pinjaman dan juga kredit kepada peniaga yang bermula dari bawah ni, khususnya penjawat awam yang pada masa sama juga ingin menjana pendapatan sampingan. Koperasi sendiri dengan kemudahan yang ada ini, bagaimana ia dapat memberikan mereka satu langkah ataupun batu loncatan mereka memulakan perniagaan? Cik Edwin, yang sebenarnya angkasa ialah koperasi APEC, dan kita menaung koperasi-koperasi yang di bawah tu, termasuklah koperasi Cik Fazil sendiri. Koperasi itu ialah bawah kita naungan. So di Malaysia ni ada lebih kurang 12,769 buah koperasi. Yang koperasi kredit itu ada lebih kurang 596 buah. Dan koperasi kredit yang di bawah angkasa yang buat potongan gaji itu sebanyak 370 buah. Jadi apa yang Cik Fazil beritahu tu maknanya dia ada kaitan tadi. Kalau koperasi bagi pinjam kepada anggota dia, maknanya angkasa akan pick up untuk buat potongan bulanan. Berapa jumlah minima dan juga maksima bagi sebuah pinjaman kepada mereka yang membuat pinjaman ni? Untuk projek ni saya ingat dalam 4,000, 5,000. Itu jumlah minimum. Minimum. Baik. Sebab kita tahu juga dana pada awalnya ni merupakan salah satu benda yang perlu diambil kira lah sebelum kita mulakan perniagaan. Sebab kalau jika tak ada modalnya, bagaimana nak memulakan dan kita nak dapatkan pulangan dengan pemotongan, melalui pemotongan gaji juga dilakukan. Bagaimana penjawat awam juga sekiranya mereka mendapat untung dan mereka harus bayar balik? Ataupun dia punya proses tu, proses tu. Kita ada sistem potongan yang dinamakan SPGA. Sistem potongan gaji angkasa.
So kalau seorang anggota tu pinjam daripada koperasi, mm-hmm. koperasi akan bagi tahu kepada kita uh-huh. untuk buat potongan. Yeah. So mm-hmm. kita akan hantar kepada AG ataupun bendahari dan dia akan dan melalui apa sistem kita tu kita akan potong tiap-tiap bulan lah. Mm-hmm. Kalau dia nak buat 2 tahun ke 3 tahun lah. So bergantung kepada peminjam dari keupayaan dia. Jumlah potongan tu pun formulanya sudah dikira lah agar tidak membebankan untuk pinjam pula kan. Okay. Saya nak tanya juga sebab kalau kita tengok package perniagaan yang ditawarkan tadi ialah mungkin package perniagaan yang ayam goreng tadi kan. Kalaulah mungkin ada peminjam-peminjam penyewa awam yang nak buat perniagaan yang berskala besar contohnya. Dia punya had pinjaman itu hanya sekadar itu ataupun macam mana? Okey, kita tengok kepada koperasi kami, okay. Pinjaman setakat 30K saja. 30,000 maksimal. Maksimal. Uh-huh. Tetapi oleh kerana dia 30K tu dia boleh menjadi stokis. Dan dia boleh memiliki penjagaan sendiri. Mm-hmm. Di mana sebagai contoh, seorang anggota itu dia boleh pinjam, katakan dia boleh boleh pinjam untuk 3 stall. Okey. Kita store yang mana kita kan 15,000. Mm-hmm. Okey, dia boleh memiliki penjagaan dan 3 store tu dia jaga. Mm-hmm. Dan saya nampak kalau kita tengok dia boleh menjaga dalam masa yang konsisten, dalam masa sebulan boleh menjaga kata 20 hari, pulangannya agak besar dan dia boleh mampu bayar dalam 12,000 tadi tu. Yang 15,000 dipinjam tadi. Dengan melalui potongan gaji, melalui angkasa. Dan potongan itu mesti boleh tarik panjang ke pendek. Bergantung kepada keupayaan dia lah. Kalau dia kata nak pinjam potong 5 tahun, nak pinjam nak potong 7 tahun pun boleh. Paling panjang, paling lama? 7 tahun lah. 7 tahun paling lama. Oh, menarik. Kiranya perniagaan apa, kalau lah mereka mungkin nak memilih perniagaan lain pun tak apa tak sebenarnya. Tak apa. Cuma yang dicadangkan perniagaan sebegini yang mungkin memudahkan. Sebab perniagaan ini kita nampak dia ada cara tersendiri. Okay. Di mana anggota yang tu dia akan pantau, dia akan bagi reward dan dia akan melatih. Jadi kadang-kadang benda ni menjaga pun tak ada ilmu pun tak boleh juga. Betul. Akhirnya sekat jalan nanti dia berhenti dan dia akan menyalahkan koperasi. Tetapi di pihak ni kita akan pantau dia, akan ketengahkan nilai dan sebagainya supaya dia betul-betul dia jadikan penjagaan itu hak dia sendiri. Selain pada itu Cik Edwin dan Sari lah. Kita angkasa sekarang membantu koperasi-koperasi ini yang di bawah kita tu ialah memberi latihan. Kita ada bengkel-bengkel untuk kepada anggota koperasi untuk mendapat latihan macam mana nak buat bisnes. Ini tugas yang kita pegang sekarang ni. Kalau dulu kalau orang tahu angkasa ni hanya potong gaji ya. Tapi sekarang kita dah terlibat dalam latihan kepada pengusaha-pengusaha. Maksudnya bukan saja memberi kemudahan pinjaman tapi pada masa sama juga memberi latihan. Latihan memang fokus kepada perniagaan ataupun mungkin ada latihan lain ke? Kita sekarang ni kita divide ataupun kita bahagi koperasi di angkasa ni dalam sektor-sektor. So kita ada semua sektor. Kalau sektor peruncitan, maknanya kita ajar bagaimana nak jadi pembekal, pengedar, semua tu ada di angkasa. Okey. Di Johor. Di Johor. Dan kita akan bukalah peluang tu kepada koperasi-koperasi di negeri lain. Hubungi pihak angkasa dan kita akan bantu. Kiranya kalau koperasi lain mungkin berminat, maklumkan dulu baru proses itu boleh berlaksana. Dan juga pihak koperasi perniagaan guru-guru Mua Berhad ini, kita kira walaupun perniagaan guru-guru nama koperasinya ni, tapi kalau penyewa awam di sekitar Johor yang mungkin nak mohon dengan boleh ke? Boleh, ataupun boleh. Hanya sekadar boleh. Anggotanya guru saja. Sebenarnya koperasi kami, koperasi penjagaan guru-guru Mua Berhad ni, kita dah buka keanggotaan kita kepada semua kerajaan awam. Mana orang awam, kerajaan awam, lah, awam yang boleh potong gaji. Kadang-kadang kita sebut ada kerja kerajaan awam yang tak boleh potong gaji. Takut sebab apa, dia kita bergantung kepada 60-40 yang telah kita arahkan lah. Jadi untuk kerajaan awam, boleh kita jadi ahli koperasi. Kita sebenarnya strategi kita ialah strategi tiga mata. Okey. Biasa orang kata strategi dua mata. Pertama tiga mata kan. Tiga. Yang pertama kita nak menjana anggota. Anggota tu bertambah. Yang kedua ialah supaya anggota tu mendapat pekerjaan atau penjagaan. Dan keempatnya ialah koperasi dapat untung.
daripada tindakan itu. Jadi apabila kau untung, anggota suka. Sebab anggota ni apabila dia masuk ke pasti, dia akan tanya dividen. Berapa kau pasti nak bayar dividen? Kan. Jadi kalau kau pasti tak buat aktiviti macam ini, tak buat aktiviti ini, nanti apa dia akan jadi? Dia akan, pendapatan akan menurun. Dari segi terma dan syarat juga bagi mereka yang berminat untuk menyertai ataupun memohon pinjaman kepada pihak angkasa sendiri, adakah mereka harus memegang jawatan sebagai penjawat awam ke, ataupun boleh juga mereka yang bekerja sendiri memohon? Kalau pakej yang kita buat ni dengan koperasi penyiagaan perniagaan guru-guru mua ni, kita bagi penjawat awam sebab kita nak buat potongan gaji. Hanya potongan gaji itu boleh buat kepada penjawat awam, dan juga ada juga swasta, pihak swasta, syarikat besar-besar yang jadi pelanggan kepada BPA ataupun Biro Potongan Angkasa ni. Itu pun boleh juga, boleh bagi pinjaman. Okey, satu lagi saya nak tahu, Encik Abdul Fazil, contohnya kalau mungkin penjawat awam tu dia punya tugas hakikinya mungkin tak sempat untuk membolehkan dia berniaga, tapi dia nak berniaga dan dia buat pinjaman, adakah dia boleh mungkin sewakan ataupun bagi orang lain berniaga tetapi pinjaman tu atas nama dia? Dari situ itu bagus soalan. Sebenarnya itu pun kami dah laksanakan. Di mana kan dia pinjam, dia bagi pada suami dia, dia bagi pada anak dia. Dan daripada pada adik-adik dia. Itu telah dilaksanakan. Maksudnya dia tak, dia jadi toke kecil lah. Dia ada 3-4 stol, akhirnya dia dapat peluangan. Dia boleh gaji kepada adik dia, kepada suami dia. Ini dah berlaku. Boleh sebenarnya. Memang digalakkan. Itulah sebenarnya apabila nanti dia dia keluar daripada mungkin dia dah pencen. Dia ada penyiagaan. Maksudnya peralihan tu dah ada sedia. Jadi so, jangan dipencen dia tak ada apa-apa. Cuma permohonan tu atas nama dia atas lah. Atas nama dia. Sebab bayaran balik itu ialah melalui potongan. Melalui potongan kan? Bukan daripada perniagaan dia. Tapi kena hati-hatilah. Okey, apa yang kena hati-hati tu? Sebab kalau yang untung untuk diguna, ini gaji potong juga. Gaji dia potong dia punya. Kalau dia tak penis betul nanti, meniaga pulau kasap lah. Selain daripada tadi makanan yang mereka usahakan, mungkin ada perniagaan ataupun bidang lain, pakej-pakej lain, itu sahaja pakej tu tak, sebenarnya yang kita nampak yang berpotensi itu. Tetapi kita tak, kita tidak memaksa anggota, tetapi kita beri channel dia. Inilah perniagaan yang kita nampak boleh mengatakan keuntungan. Kalau dia nak pinjam duit, dia nak buat apa pun terserah pada dia, dia tak boleh tukar baca. Tapi why not kita buat, kita beli pinjaman, kita ada satu benda yang boleh menambah pendapatan dia. Kelulusan tu lama tak? Ataupun mereka perlu sediakan proposal? Oh tak. Pinjaman peribadi ini sekejap. Kita dah ambil dasar 24 jam. 24 jam? Setelah melalui proses lah. Ya? Kita melalui proses tengok dia punya keupayaan, dia bayar balik ke. 24 jam. Haji, akhir sekali, anggota-anggota koperasi lain yang di luar MUA, Johor contohnya, yang mungkin berminat dengan pakej-pakej sebegini, apa mereka perlu buat? Perlu bagi tahu kepada Persatuan Negeri dulu ataupun boleh terus maklumkan kepada Angkasa HQ ke? Tak perlu, sebab koperasi ini terbuka. Dia tak ada sempadan. Kalau koperasi diperoleh umpamanya, dia boleh berniaga di Johor. Dia bebas. Mereka nak mohon dengan MUA pun boleh? Boleh. Baik. Alhamdulillah. Sungguh banyak kemudahan ya. Khususnya penjawab awam ni lah. Tu banyak tapi kita tahu tak tahu. Kita tahu mana satu yang yang betul, mana satu yang sepatutnya kita gunakan platform tersebut. Baik. Tiada tarikh tutup ya setakat ni. Masih lagi tak ada. Sebenarnya kita lebih menggalakkan koperasi-koperasi lain yang bersama kita lah. Supaya kita win-win situation lah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Haji. Terima kasih banyak-banyak juga Encik Abdul Fazil Hussein. Kita harapkan pakej yang baik sebegini diambil kesempatan lah oleh anda semua, terutamanya anggota-anggota angkasa, guru-guru dan juga penyewa awam. Kalau tak nak berniaga, bukan tak nak berniaga, kalau tak sempat nak berniaga pun tak apa, boleh buat pinjaman dan juga boleh bagi orang lain yang sempat. Baik. Okey, kita selepas ini kita nak cerita juga berkenaan dengan iftar kemanusiaan perdana, tapi sekejap lagi bersama dengan MyCare Malaysia. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.